The Power of Dreams. Nama saya Muhammad Aziz Bezamri, berumur 17 tahun dan belum untuk pasukan Caster Power 1 Honda Racing Team. Saya Alan Aris bin Herman, berumur 17 tahun dan menetap di Kampung Bukit Kapar, Kelang Selangor. Saya berlumba ni semenjak ayah saya berlumba dulu. Timbulnya rasa minat sebab saya selalu ikut dia training dekat Kuala Selangor, dekat Sepang. Dari tu saya timbulnya minat untuk bermain motor. Sebelumnya saya hanya tengok TV saja. Tapi ayah saya ada pernah minat motor dan pernah ada pengalaman main motor lah. Dan di situ saya minta daripada untuk beli motor kecil. Dan di situ saya belajar sikit demi sikit dan pada umur saya 13 tahun saya pergi selection untuk SICDK Racing Team dan saya terpilih untuk selection tu. Dan di situ saya main Capri pada tahun 2018 dan main MSBK. 2019 saya main di European Talent Cup di Europe dan sekarang saya main di Wira. Saingan bagi saya agak sengit lah, tapi insyaAllah saya akan cuba untuk baik untuk pusingan ni dan saya akan cuba untuk collect point sebanyak mana mungkin lah. Saya rasa tim saya sangat committed untuk memperoleh kembali kejuaraan overall champion di Wira. Kami akan memberikan segalanya untuk merampas gelaran juara Wira di tahun ini. Dan kami akan kembalikan title kejuaraan itu kepada Honda. Mungkin ada strategi tapi saya akan cuba kumpulkan banyak strategi untuk race ini. Saya sebagai satu tim dengan dia, Aris Aziz, saya cuba untuk menolong dia untuk lebih ke depan untuk memudahkan kerja dia untuk overall champion tahun ni. Kalau boleh saya tak nak lepaskan peluang ni lah untuk menaikkan balik Honda overall champ dan saya akan cuba buat yang terbaik lah untuk baki lagi 4 race ni. Shootout ni pun saya akan cuba yang terbaik untuk duduk di petak yang ke depan lah. Bersedia sekarang untuk melekan perlombaan 12 pusingan untuk kategori Wira ini. Mereka telah pun bermulaan yang baik, 21 yang meluncur laju ke hadapan. Pada qualifying hujan dan saya okey dengan hujan, so saya dapat buat time dengan bagus dan dapat P1. Dan shootout, jalan agak basah tapi tak sebasah sepenuhnya. Tapi saya cuba untuk membuatkan time yang lebih bagus untuk dapatkan peluru dan saya start pada P4. Dan pada race, saya starting permulaan saya agak bagus. Saya di tempat yang kedua. Tapi lap by lap saya dipotong oleh pelumba lain dan saya turun di posisi yang ke-7. Dan tinggal lagi 2 lap, saya high side di turn 2 dan itu last saya race. Jadi saya hanya nak kumpulkan point saja. Kekalkan saya tak nak push sangat. Tapi mungkin sebabkan track sekarang banyak yang teruk dan disebabkan tu mungkin saya mengalami high side di turn 2. Saya ada crack di collarbone saya sebab sebelum ni saya ada pernah patah dan ada crack balik di tempat yang patah yang sama pada tahun 2018. Untuk pusingan 8 ni saya tak dapat nak race sebab saya dikira unfit. Tapi saya harap sebulan lagi ni untuk race yang last di selatan, saya harapkan saya fit lah untuk mengekalkan poin saya di tempat yang ke-2 ataupun di tempat pertama. Ini saja episod daripada kami, Castrol Power 1 Honda Racing Team. Nantikan episod seterusnya dari Bongsu Honda.